Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa karim wa azim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah Gerhana Bulan, para asatidz, anak-anak, ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kekuasaan kudratnya Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan perputaran matahari dan bumi beredar pada porosnya. Kullum dihusban. Setiap matahari dan bulan itu memiliki perputaran masing-masing yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sisi kesempatan kali ini kita diajarkan, kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya gerhana bulan itu merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu itu mengalami gerhana bulan di setiap sekali dalam 100 tahun. Adapun kita sekarang itu bahkan terjadi di setiap tahun. Bahkan sekali dua sampai tiga kali terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Ini menandakan bahwasanya hari kiamat itu sungguh semakin dekat. Idza taqarraba az-zaman, jika zaman itu mulai cepat berlalu. Kathura al-khusuf wal-kusuf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala zaman semakin dekat, hari kiamat semakin mendekat kepada kita, khusuf dan kusuf itu akan terjadi berulang kali. Khusuf akan terjadi bahkan sangat banyak. Berbeda halnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khusuf dan kusuf. Khusuf artinya gerhana matahari dan khusuf artinya gerhana bulan. Jadi barusan ananda semuanya hadir, semua yang dirahmati Allah, kita melaksanakan salat khusuf. Satu pakai ka, satu pakai kha. Kalau khusuf pakai ka itu gerhana matahari dan pakai kha itu gerhana bulan.
Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Itu diperkirakan hanya terjadi dua kali selama 23 tahun risalah Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Sedangkan sekarang itu terjadi berulang kali. Bahkan dalam setahun terjadi dua kali. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa kita tidak akan lama lagi di dunia. Bahwasanya hari kiamat akan terjadi dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan apa? Ini menandakan agar kita mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana bulan juga mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa atas segalanya. Allah bisa saja menghentikan perputaran matahari dan bumi dalam sekejap. Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengatur segalanya dalam sekejap. Itu artinya apa? Agar kita selalu menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat khusuf ini telah dijelaskan oleh para ulama tata caranya. Tata caranya ada tiga macam. Yang pertama, tata cara yang pertama itu tata cara yang sangat simpel, itu seperti solat sunnah pada biasanya. Seperti kita solat sunnah ba'da isya, ba'da isya, hampir sama. Itu yang paling sederhana. Adapun yang cara yang kedua, yaitu solat yang dilakukan seperti kita barusan, yang diimami oleh Ustaz Ali. Itu suratnya terserah, yang penting rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ruku yang pertama mesti lebih panjang daripada ruku yang kedua. Sujud yang pertama lebih panjang daripada sujud yang kedua. Dan seterusnya. Adapun tata cara yang ketiga, yaitu tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada rakaat yang pertama sebelum ruku itu kira-kira selama kita baca surah Al-Baqarah. Di bacaan Al-Fatihah yang kedua, setelah bangkit kita dari ruku itu bacaannya semisal Ali Imran. Kemudian di bacaan yang kedua yang pertama itu sekadar al-lisan. Dan di bacaan yang terakhir yaitu sekadar al-ma'idah. Jadi kalau ditotalkan itu bisa memakan waktu 5 jam. Ini tata cara yang paling sempurna yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat gerhana matahari itu disyariatkan pada abad kedua Hijrah. Artinya setelah Nabi hijrah 2 tahun baru dia syariatkan salat gerhana matahari. Adapun salat gerhana bulan itu disyariatkan pada tahun kelima Hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat gerhana ini hanya sekitar 2 kali dalam hidupnya. Adapun kita sekarang itu sangat banyak dan berulang kali. Salat sunnah khusuf ini merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja salat sunnah khusuf dan khusuf ini terjadi di setiap tahunnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin Rasulullah tidak akan pernah meninggalkannya. Bahkan solat sunnah ini boleh dilaksanakan setelah asar dan boleh dilaksanakan setelah subuh.
Padahal dalam hadis jelas-jelas dikatakan la salata ba'da subhi hatta tarta'i asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada solat lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah subuh dan setelah asar. Akan tetapi solat ini sangat dimuliakan. Solat ini istimewa dalam syariat Islam. Dia boleh dilaksanakan pada waktu yang berlarang. Kenapa? Karena solat gerhana, solat khusuf dan khusuf merupakan solat zatu salam yang memiliki sebab. Adapun solat-solat lainnya yang tidak memiliki sebab, seperti solat sunnah mutlak, itu tidak boleh dilaksanakan. Hanya boleh solat yang memiliki sebab. Salah satunya solat istisqa, solat minta air, keringan, solat khusuf dan khusuf, solat qadha, itu boleh dilaksanakan setelah asar dan setelah subuh. Solat sunnah-sunnah lainnya yang kita ketinggalan, yang kita ingin qadha pada waktu itu. Contohnya solat subuh, kita lupa atau ketinggalan solat sunnah subuh, boleh kita laksanakan setelah subuh. Padahal itu waktu yang berlarang. Maka di sini dibutuhkan ilmu, hadirin sekalian. Ketika solat gerhana ini bertemu dengan solat wajib, mana yang lebih didahulukan? Seperti kita saat sekarang ini, di Masjid Taqwa telah azan, sedangkan kita sedang melaksanakan solat khusuf dan seperangkatnya, mana yang lebih diutamakan dan lebih didahulukan? Menurut para ulama, jika solat itu muwassal, solat isya itu muwassal, waktunya luas, maka solat khusuf didahulukan. Walaupun waktu isya telah masuk. Karena solat isya itu panjang waktunya. Solat isya itu sampai subuh. Sangat panjang. Maka solat khusuf boleh dilaksanakan pada saat solat isya. Adapun solat yang berpapasan dengan solat wajib yang memiliki waktu yang sangat sempit seperti maghrib tadi, sedangkan solat gerhana kita laksanakan menjelang maghrib, imamnya lama dan khutbahnya lama, maka itu dianjurkan untuk sholat. Untuk sholat, didahulukan sholat wajib daripada sholat khusuf. Apabila bertemu sholat khusuf dan jenazah, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Didahulukan jenazah. Karena jenazah merupakan syariat dalam Islam untuk asri'u fil jenazah. Bergegaslah kamu dalam mengurus jenazah. Ketika solat khusuf bertemu dengan solat sunnah-sunnah lainnya, mana yang didahulukan? Dahulukan solat khusuf. Solat khusuf memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, kekhususan dalam syariat kita. Solat khusuf itu sama dengan solat id yang dilaksanakan solatnya terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan khutbah. Sama dengan solat istisqa, solat minta air, juga solatnya lebih dahulu, baru dilaksanakan khutbah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kali ini di setiap terjadinya peristiwa gerhana bulan, khatib dianjurkan untuk mengingatkan jamaah akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Khatib dianjurkan pula untuk berwasiat takwa kepada jamaah hadirin muslimin, mukminin yang hadir pada waktu itu. Solat khusuf dianjurkan dalam jamaah laki-laki.
dan tidak dianjurkan dalam jamaah perempuan. Jadi tidak ada di dalam jamaah perempuan yang naik mimbar, naik sebagai khatib. Hanya khusus jamaah lelaki saja. Atau lelaki yang bercampur dengan perempuan. Lelaki di depan dan perempuan yang di belakang. Hal ini telah diatur oleh syariat Islam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan salat khusuf ini menambah keimanan kita, menambah takrawala, keimanan dan pengetahuan kita, dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salat khusuf Allah jelaskan dalam surah Al-Qiyamah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La uqsimu bi yaumil qiyamah." Aku bersumpah dengan hari kiamat. Lalu dalam di tengah ayat, di tengah surat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza wa wasafa al-qamar wa jumi'a asy-syamsu wal-qamar. Dalam surah Al-Qiyamah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa hari kiamat adalah atas kuasa Allah, kudratnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, khusuful qamar merupakan tanda kecil di antara tanda pada Allah, tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ini kita semua mendapatkan hikmah yang luar biasa di balik peristiwa khusuful qamar, gerhana bulan pada kesempatan kali ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.